baik. Sekolah kita. Itu Allah janji. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan beribadah pun, ibadah pun tanpa ilmu bisa dipastikan ibadah kita kacau. Saya ulangi, ibadah kita lakukan bisa kacau tanpa ilmu. Contoh, sholat. Ada yang senyum, master, terlambat sholat. Imam sudah rakaat kedua, dia baru datang, masbuk. Nah kejar itu Pak Imam. Kedua rakaat ini, nah lelung ni bagi Allah. Nah bisa dituku kejar imam, nggak tahu masbuk. Ada lagi contoh paling gampang. Imam sudah baca surah pendek. Misalnya imam baca Qul huwallahu ahad, dia baru datang Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Dia baca ini lalu imam ruku, maka ini orang gugur satu rakaat, dia harus masbuk. Kenapa? Dia baca yang sunnah sementara yang wajib dia tidak baca. Mana yang sunnah? Doa iftitah. Mana yang wajib? Al-Fatihah. Kenapa baca doa iftitah? Harusnya Allahu akbar langsung Al-Fatihah. Toh, ya mati. Padahal baru juga kita tahu itu. Ini ibadah kita kacau tanpa ilmu. Ada lagi contoh. Saya selesai ceramah. Bapak-bapak, sebenarnya yang haram mendekati istri itu hanya maghrib sampai subuh. Subuh sampai maghrib tidak boleh, haram. Maghrib sampai subuh boleh. Langsung ada, kalau Ramadan langsung ada bilang, Ustaz, berarti kalau malam boleh Ji? Iya. Biar Ramadan, boleh. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya 5 tahun nih, biar malam tidak juga. Dia bilang, kadong mokong. Kalau belajar ku agama. Kalau malam terserah, 24 itu. Mokong 4 kali terserah.